ada benteng Indrapatra di sana. Ada benteng yang tampaknya bercorak pra-Islam di situ. Yeah, yeah. Jejak peradaban pra-Islam tampaknya memang ada di Lamuria, Teng. Iya, yeah, benar. Di benar, ya? Indrapatra. Indrapatra. Namanya aja itu nama Hindu kayaknya itu. Ya, awalnya itu kerajaan Hindu Indrapatra. Oh. Kemudian di Aceh ada Indrapuri, Indralamuri di Indrapuri. Di sini pinggir pesisir pantai ini Indrapatra. Oh, Indrapatra yang yeah, di pesisir pantai yeah, ini. Kalau iya. Selamat pagi. Saya pagi ini akan ke makam Malhayati, seorang laksamana perempuan dari Kerajaan Aceh. Jaraknya dari Banda Aceh sekitar 23 km dan di jalan menuju ke sana kita akan melalui satu situs yang lain, yaitu Benteng Indrapatra di Lamuri, sebuah kerajaan juga yang paling mula di Aceh. Benteng Lamuri atau Benteng Indrapatra ini menarik karena di sana ada perpaduan dari dua corak Islam dan Hindu. Kita akan menyinggahinya nanti. Saya bersama dengan Kirana. Kirana balik ke sini. Ya, saya bersama Kirana dan akan nanti menjemput Tengku Sahabuddin bin Jalil, kawan saya yang menemani selama dalam perjalanan ke Aceh. Baik, sampai nanti ketemu di Benteng Indrapatra di Lamuri dan di makam Malhayati. Iya, saya sudah dengan Tengku Sahabuddin. Tengku, bagaimana kabar pagi ini, Tengku? Baik, baik. Alhamdulillah. Ini di jalan kita ke Malhayati, Tengku. Nanti akan melalui Lamuri. Iya. Ya, Lamuri ada benteng Indrapatra di sana. Ada benteng yang tampaknya bercorak pra-Islam di situ. Iya, iya. Jejak peradaban pra-Islam tampaknya memang ada di Lamuri, ya, Tengku. Iya, benar. Di benar, ya? Indrapatra. Indrapatra. Namanya aja itu nama Hindu kayaknya itu. Ya, awalnya itu kerajaan Hindu Indrapatra. Oh. Kemudian di Aceh ada Indrapuri, Indralamuri di Indrapuri. Di sini pinggir pesisir pantai ini Indrapatra. Oh, Indrapatra yang ya, di pesisir pantai ya, ini. Kalau yang di Indrapuri di sana Indralamuri. Oh. Kalau yang arah ke Lumajang Indrapurwa. Oh, gitu ya. Iya, jadi Aceh tiga segi namanya. Tiga segi. Adapun disebut adalah Aceh Lesago. Oh, tiga sudut berarti. Iya, iya. Asal iya, mulanya iya, wilayah kerajaan kekuasaan Hindu Belaka waktu awal permulaan dahulu kala. Kemudian masuk Islam, lalu Hindu-Hindu itu semuanya menjadi Islam semuanya. Oh. Sehingga menjadi budaya saja, yaitu sebagai latar belakang sejarah yang bahwa dahulu ada Indrapatra lah merupakan penganut agama Hindu. Oke, Tengku, menarik sekali. Jangan dihabiskan. Kita akan bicara tuntas nanti sampai di Benteng Indrapatra di Lamuri. Oke, Tengku. Kita masuk di Benteng Indrapatra di Lamuri, ya. Indrapatra. Indrapatra. Lamuri, Indrapuri. Oh, Indrapuri, ya. Itu benteng. Oh. Mobil bisa sampai ke sana? Boleh, bisa. Bisa, ya. Ya, inilah Benteng Indrapatra. Oh, jejak dari peninggalan Aceh pra-Islam. Ini dia bentengnya.
Ini segi empat ya? Iya. Oh. Kita masuk naik datangannya naik ke dalam. Ya, ini kontur dan konstruksi dari benteng Indrapatra, sebuah jejak tinggalan dari peradaban Hindu di Aceh, ya. Ini pas di pinggir laut. Pinggir laut. Ya. Oke, kita parkir di sini, Pak. Ya, boleh. Boleh. Baik, kita cut dulu. Ya, inilah benteng Indrapatra di tepat di pinggir laut dari daerah Aceh Besar di Lamuri. Ya, ini tepat itu sana laut. Ya, oke, kita coba naik ke atas. Ya, Tengku, ini benteng Indrapatra. Ya, benar. Ya, benteng yang sepertinya lebih dekat ke Hindu, kira-kira seperti itu. Ya, namanya Hindu ya? Ya, benar. Indrapatra. Hindu pernah masuk ke Aceh melalui awal, pantai ini? Awal. Ya, awal mulanya sebelum Islam masuk, itu Hindu lebih awal. Yaitu Aceh yang seperti diceritakan tadi, ada Indrapatra, Indra Lamuri, kemudian Indra Purwa. Kemudian setelah Islam masuk, semuanya akan dileburkan. Dan inilah sebuah benteng yang merupakan asal wujud sebuah sejarah mereka, yang bahwa mereka datang sebelum Islam telah ada di sini. Dan mungkin terjadi ini sebelum masa-masa belum begitu berkembang Islam, sebelum Rasulullah ada, barangkali begitu sejarah menurut cerita orang-orang tua begitu. Baik, berarti sebelum Islam masuk ke Aceh telah lebih dahulu masuk peradaban yang lain, dan jejaknya salah satunya adalah benteng ini. Yeah. Ini dekat dari Malahayati, dari makam Malahayati ya Tengku. Dan menurut sumber-sumber di Aceh, tempat ini juga dulu bahkan ternyata dipakai oleh Iskandar Muda, yeah. Malahayati dan pasukan untuk mungkin sebagai semacam tempat bertahan begitu. Pertahanan ya. Ya, pertahanan. Karena di dahulu kala ini dibuatkan sebagai tempat pertahanan dari yang disebut dengan Kuta waktu itu dalam bahasa Acehnya. Tapi dalam bahasa Indonesia adalah benteng, benteng pertahanan. Dan orang-orang Belanda waktu itu masuk ke Aceh, di sinilah sebagai kekuatan pasukan perang dari sini sampai ke laut. Dan di belakang juga Kampung Durung di Politeknik Pelayaran Malahayati. Itu ada sebuah sejarah yang menarik. Waktu Belanda di laut itu cukup banyak mereka dengan pasukan penuh. Lalu orang Aceh waktu dengan posisi rukuk,
kemudian dicat semuanya dari belakang. Jadi ketika disoting dari laut, seolah-olah itu meriam. Padahal orang setelah sujud bentuk di pinggir laut semua. Jadi begitulah cara orang Aceh dalam berperang, dalam hal mengatur siasat perang dengan para Belanda-Belanda dahulu kala. Baik. Oke, Tengku, terima kasih atas penjelasannya. Ini benteng ini tepat di pinggir laut, di hadapan Selat Malaka, ya Tengku. Ya, itu di sana itu adalah laut yang tepat menghadap ke Malaka, di Malaysia, ya. Baik.